pemirsa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Loan Sapriangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Dengan mengusung tema meninggalkan coretan terakhir di kanvas putih abu-abu, SMA Negeri 2 Garut melepas sebanyak 430 siswa-siswi yang telah dinyatakan lulus pada tahun ajaran 2024. Kegiatan pelepasan siswa kelas 12 tersebut dilaksanakan di lapangan SMA 2 Garut serta dihadiri langsung oleh Aang Karyana, Kepala Kantor Cabang Dinas KCD Wilayah 11 Garut pada Kamis 30 Mei 2024 kemarin. Saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Garut mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik yang berjumlah 430 orang, di mana bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru semuanya dinyatakan lulus, dan alhamdulillahnya bahwa pada tahun 2024 dari jumlah tersebut 55 orang itu sudah diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan atau yang dinamakan dengan SMBP, baik SMBP perguruan tinggi negeri maupun melalui jalur undangan dari Poltekkes Kementerian Kesehatan, dan mudah-mudahan nanti ada juga diikuti oleh siswa-siswa yang lain yang sekarang sedang proses untuk mengikuti UTBK maupun jalur mandiri. Dan target kami bahwa dari tahun ke tahun itu akan terus meningkat jumlah yang diterima di perguruan tinggi negeri. Dan perlu diketahui juga oleh teman-teman media bahwa bukan hanya ke perguruan tinggi negeri kan, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi juga sudah banyak yang sudah diterima di perguruan tinggi swasta, baik yang ada di Garut sendiri maupun juga yang ada di kota-kota yang lainnya. Artinya kami selaku Dewan Guru, kemudian saya selaku kepala sekolah mengucapkan selamat kepada seluruh lulusannya, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. SMA Negeri 2 itu dari tahun ke tahun peningkatan kualitas lulusannya meningkat. Kalau tahun ini kan ada 55 siswa yang meskipun bukan menjadi barometer mutlak gitu ya, tapi faktanya tahun lalu kita hanya 27 ya, kalau nggak salah 27 siswa, tahun ini kan ada 55. Ini suatu pencapaian yang luar biasa, ini memerlukan sinergi lah antara guru, mungkin orang tua, dari Garut, Jawa Barat, T. Abdul Fatah, Nuansa Priangan, mengabarkan.